Pelakon Rizwan Hashim menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Bandar Tun Razak pagi tadi. Berita pemergian pelakon yang berusia 62 tahun itu disahkan oleh anak saudara Allahyarham, pelakon Iman Zulkarnain. Buat masa ini, jenazah masih berada di hospital dan keluarga sedang menguruskan hal pengubian. Dia meninggal pukul 11 atau 12 pagi tadi dekat rumah dekat Bandar Tun Razak dengan anak dia dekat rumah. Masa tu dia tengah breakfast dan dia keras, dia jatuh daripada kerusi makan dan anak dia keluar, bawa dia ke hospital, cek memang dah tak ada. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Dusun Tua Hulu Langat, Selangor. Berita pemergian aktor yang dikenali sebagai watak King dalam filem KL Gangster itu turut disahkan bekas isteri yang juga pelakon Didi Alias menerusi Instagramnya.